Efek pengobatan kanker serviks yang antara lain dengan kemoterapi dan radiasi sepertinya masih terus dirasakan oleh Julia Perez. Selain kondisinya yang udah drop, pelantun Akura Popo ini juga mengaku sering kali terlupa bahkan merasa amnesia. Efek radiasi itu bisa bikin kita amnesia, lelet. Kemo lelet juga otak, itu pasti. Berkait soal daya ingatnya itu, Jupe mengaku cukup banyak menimbulkan hambatan dalam dirinya untuk melanjutkan karir di dunia tarik suara. Betapa tidak, ia yang seringkali mendapat tawaran nyanyi di atas panggung, terkadang kepayahan untuk mengingat sejumlah lagu, sehingga perlu bantuan teks untuk ia menyanyikan di depan publik. Bukan lagi, saya kalau udah contoh kayak tadi lagu-lagu saya, lagu-lagu saya harus hafal semua, 20 lagu saya harus wajib hafal semua. Tapi memang kapasitasnya saya lupa, ya lupa. Kecuali kalau saya lagi, misalnya, ini kan 20 lagu kan, semua saya harus hafalin, 15 saya hafal, 5 saya lupa. Jadi kalau pas nyanyiin, suka lupa juga? Kadang-kadang lupa, makanya kadang-kadang ya saya mah taruh prompter atau taruh catatan atau apa, atau saya sebelumnya saya nyanyiin dulu, saya hafalin, baru hafal. Tak ada penyakit tanpa obat. Mantan istri Gaston Castanyo begitu yakin soal itu. Lantaran itu, untuk melawan rasa mudah lupa, Jupe mengaku rajin mengikuti olahraga menembak. Terapi ini ia yakini bisa mengurangi efek lupa karena radiasi. Jupe pun merasakan jadi lebih mudah meraih konsentrasi karena dipaksa untuk fokus saat latihan menembak. Jadi menembak itu adalah bagian saya untuk mengembalikan daya ingat saya. Karena saya kan sekarang terdampak radiasi, kemo. Itu kadang-kadang saya lupa. Saya amnesia apa ya ini ya? Nah, dengan latih menembak, dengan kuliah lagi, itu mengembalikan daya ingat saya. Latihannya seminggu sekali. Tapi kalau lagi nggak bisa, kan biasa minggu saya ada keluar kota atau apa, saya latihan lagi di Selasa atau Rabu atau Kamis. Kalau saya satu minggu aja udah nggak latihan, saya bisa tiba-tiba senapan saya arahannya bisa ke atas, bisa nggak fokus. Jadi menembak itu sama dengan olahraga lain, harus terus dilatih. Apalagi saya punya guru Mas Yongki yang hebat gitu loh, yang sabar. Dengan 200 butir, 20 detik, pam 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 gitu. Udah rasanya udah pengen ikutan kejuaraan aja gitu. Sulit dihindari Jupe, sejatinya saat masih menjalani masa pemulihan harus banyak beristirahat dan mengurangi pekerjaan berat. Namun apa daya, tingkat perekonomiannya kini tengah menguntungkan. Sehingga ia tetap bekerja, baik sebagai artis juga tergabung dalam sebuah tim lawyer. Di sisi lain, Jupe juga mengandalkan royalti lagu-lagunya hingga kini. Ya, saya selalu ketakutan, saya nggak punya laki ya pemirsa. Jadi kalau tiba-tiba saya lagi nggak ada bisnis, kadang-kadang saya sedih, dari mana ya. Tapi alhamdulillah gitu. Ya, banyak, walaupun banyak, ya sedikit yang menghina, tapi banyak yang mengapresiasi lagu saya. Kadang-kadang saya banyak dapat royalti gitu, royalti lagu saya. Saya bisa hidup dari situ. Makanya kalau kalian lihat, kadang-kadang ada baju baru, ada kita artis kan harus beli lipstik, beli baju, harus ganti terus setiap hari. Nah, dari royalti inilah, dari ringback tone inilah, atau dari CD inilah harapan saya gitu. Berat. Namun apa daya, tingkat perekonomiannya kini tengah menguntungkan. Sehingga ia tetap bekerja, baik sebagai artis juga tergabung dalam sebuah tim lawyer. Di sisi lain, Jupe juga mengandalkan royalti lagu-lagunya hingga kini. Ya, saya selalu ketakutan, saya gak punya laki ya pemirsa. Jadi kalau tiba-tiba saya lagi gak ada bisnis, kadang-kadang saya sedih, dari mana ya. Tapi alhamdulillah gitu. Ya, banyak, walaupun banyak, ya sedikit yang menghina, tapi banyak yang mengapresiasi lagu saya. Kadang-kadang saya banyak dapat royalti gitu, royalti lagu saya. Saya bisa hidup dari situ. Makanya kalau kalian lihat, kadang-kadang ada baju baru, ada kita artis kan harus beli lipstik, beli baju, harus ganti terus setiap hari. Nah, dari royalti inilah, dari ringback tone inilah, atau dari CD inilah harapan saya gitu.
Halo, pokoknya kita selalu support yang terbaik buat Jupe. Kita senang banget semangatnya, terus juga kesehatannya. Semoga terus berhasil pulih ya. Aku senang loh lihatnya, walaupun memang lagi sakit, tapi tetap semangat, termasuk berolahraga, nembak gitu ya. Yang pasti ini juga senjatanya juga pasti legal dong, gak mungkin ilegal ya. Ada ya, bukan ada tempatnya kan. Bener. Tempat latihannya, dan semoga dengan latihan menembak ini juga ada laki-laki akan menembak. Amin. Mengungkapkan rasa cintanya untuk Jupe. Tapi sebenarnya kalau gak ada juga gak masalah, karena Jupe juga tadi bilang, gak ada laki-laki, gak ada pasangan, dia tetap punya pemasukan. Masukan, royaltinya banyak. Wah, keren banget si Julia Perez ya. Pokoknya sukses terus buat Jupe ya. Amin. Dan berikutnya, kalau ngomongin soal kesehatan, ada seorang aktris dan juga model asal Indonesia. Dia berdarah Belanda, Manado, Jawa. Ya? Ini Jessica Mila. Betul. Umurnya 24 tahun, tapi dia sangat perhatian sekali sama kesehatannya ya. Nah, jadi salah satu yang membuat dia tetap sehat adalah rutin sarapan. Hah? Sama dong, kita juga sarapan. Pemirsa juga pasti rutin sarapan dong. Kita paling suka juga sarapan dan memang sangat penting banget kan iya sarapan dong. Itu kan. Iyalah. Nah, bagaimana tips dari Jessica Mila? Silakan. Ini dia. Hai pemirsa Insert, apa kabar? Selamat datang di rumahku. Kebetulan aku lagi siap-siap mau berangkat untuk olahraga nih. Ya tuh apa aja sih yang aku bawa kalau aku lagi mau olahraga? Sebenarnya bisa dibilang lumayan banyak sih. Ini ada sepatu. Ada sepatu, terus ada ini ada baju untuk olahraganya nanti. Terus ada shampoo juga dan conditioner. Sabun cuci muka, ada sisir, parfum. Ini biasanya aku olesin untuk sebelum olahraga untuk bantu untuk membakar lemaknya. Misalnya di jepitan rambut. Oh, udah sih, itu aja sih sebenarnya. Normal ya. Untuk ukuran cewek masih oke lah ya, nggak seribet itu ya. Nah, pemirsa, pokoknya gitu deh. Persiapan aku untuk olahraga itu cuman kayak gini aja sih, simple. Aku itu sebenarnya orang yang detail banget pemirsa untuk diri aku sendiri. Dari mulai barang-barang yang aku bawa, semua aku siapin sendiri, sampai tentang kesehatan aku. Dan aku tuh gak pernah lupa untuk sarapan. Jadi sekarang udah selesai beres-beres, tinggal sarapan. Soalnya sarapan itu penting banget pemirsa, supaya tubuh kita punya tenaga dan kita juga jadi semangat untuk beraktivitas sepanjang hari. Nah, apalagi untuk pekerja kayak kita nih, yang kadang-kadang kita harus syuting seharian dari pagi sampai malam banget. Terus kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi penting banget untuk sarapan sebelum aktivitas. Tapi sarapannya juga harus dengan menu yang seimbang, yang sehat, bergizi, praktis, dan juga enak. Nah, pemirsa, kalau aku biasanya sarapan pakai buah sama susu. Tapi ada satu lagi nih yang gak boleh ketinggalan, Belvita Breakfast Biskuit. Supaya kita jadi semangat menjalani aktivitas kita sepanjang hari. Karena biskuit ini memang dibuat khusus untuk sarapan, sebagai bagian dari sarapan yang seimbang dan bergizi. Biskuit ini juga terbuat dari gandum utuh yang dipilih dengan seksama, dipanggang perlahan dan mengandung 5 vitamin dan 3 mineral. Rasanya juga enak banget pemirsa dan kemasannya juga praktis. Jadi pas banget untuk jadi sarapan yang enak, bernutrisi dan praktis. Bisa sarapan di mana aja deh. Makanya pemirsa, yuk mulai hari ini dengan sarapan yang sehat dan seimbang seperti aku. Apalagi Belvita Breakfast Biskuit ini juga enak banget loh untuk yang suka sarapan pakai buah, susu, ataupun teh. Belvita Breakfast Biskuit, awali hari penuh semangat.